Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita mengagumi seorang, kita mendoakannya agar jadi jodoh kita, apakah itu bisa mengubah takdir jodoh kita, Pak Ustaz? Baru kelas 11. Kelas 11 doanya jodoh. Kelas 11 ini doanya lulus aja dulu. Naik kelas aja dulu. Oke. Kamu berdoa minta kawin sama Hayati. Kebetulan yang berdoa ini namanya Zainuddin. Dalam serial tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ya Allah, jodohkanlah aku dengan Hayati. Menurut kamu saat di SMA Negeri 32 ini Hayatilah yang paling cantik dan indah. Ternyata setelah kuliah di UI ada yang lebih cantik. Apa mungkin kamu berdoa? Ya Allah, doaku yang lama delet aja. Minta jangan dia. Minta sama Allah, ya Allah berikanlah yang terbaik menurut engkau bagiku di dunia dan di akhirat. Jangan semua. Karena hari berganti musim berubah, saudaraku. Yang hari ini kau lihat cantik, besok hari lebih cantik. Mudah-mudahan Allah berikan bukan karena cantiknya, tapi dia yang bisa menemanimu, membuat ibadahmu khusyuk, menjauhkan engkau dari narkoba, membuat engkau selamat dunia dan di akhirat.